Tapi nak ayat kata musafir dalam dunia dekat, sungguh dekat. Orang duk Amerika ni kita duk negara dia mesti yang dekat belakang musafir dalam dunia. Tapi kena buat duit banyak. Walaupun dekat, kena ada duit dah. Tapi orang musafir pergi akhirat jauh. Harana boleh kata jauh. Kok pergi dah siapa pergi dengan khabar ni. Ada telefon kelip. Oh, beratlah boleh kahwin dah hantar muka laki. Tak ada berhenti hantar keluar 3 hari je lho. Teruklah kahwin ni. Apa kan? Gigaik-gigaik. Sampai tu nak kata, sampai di akhirat tu dia jauh. Pak, kena buat bekal banyak. Pak, hari ni gapa bekal lagi tu nak pergi ke akhirat. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuhi. Rasulullah pesan pada Abu Zar. Ukhuzizada ambil olehmu wahai Abu Zar. Azada akan bekalai. Ambil bekalai kamilan sebagai ambil yang sepenuh sungguh. Sebab apa? Fa'inna safara ba'idun. Kerana musafir itu jauh. Mungkin ambil bekal banyak. Apa? Kerana musafir jauh. Kalau bekal sikit-sikit padai ke tak? Tak padai. Bahari ni kita nak pergi ke akhirat ni. Bekal tak mana kita ambil sekarang. Duk hari-hari cuba kita renung buat kita termasuk juga Allah duk wayak ni. Bekal kita tak ada lagi. Bekal untuk nak hidup dengan nak mati tu banyak bekal lain untuk nak hidup. Umur ni puluh, tujuh puluh pun duk kacau bekal lain untuk nak hidup lagi. Kalau bekal lain untuk nak hidup saya nak buat bekal juga. Tapi 40-50 pun duk deraka pada Allah maksiat tak berhenti lagi. Jangan kena ambil bekal. Kau duk unggah bekal awak dah. Bekal umur-umur bukit-bukit duk tanah. Kau duk unggah pulak dah. Buat sikit dah. Unggah pulak dah. Mana? Orang buat kebajikan. Lepas tu buat maksiat supaya buat kebajikan. Kita unggah diri. Lepas hari ni tuan-tuan mula Allah SWT. Dengan perkara bekalan nak pergi akhirat dengan maksiat banyak. Mana pun kita duk buat. Gapo bekalan kata. Hak kita wasa kata aku jadi bekal. Awak jadi sempurna. Tak ada tuan-tuan mula Allah SWT. Kita nak musafir pergi seumur. Kita duduk dalam dunia sebuah kan duduk nak musafir pergi. Kalau dunia kita nak musafir nak pergi kanan-kanan. Ya kena ada bekal. Tak ada bekal nak pergi tak leh. Kita duduk jalan atas-atas. Ni waktu pergi merebuk. Sini ke apa ke apa ni? Slow. Slow. Kita duduk jalan atas-atas. Ni waktu pergi merebuk. Merebuk kita duduk ada yang je kan? Duduk merebuk. Jalan. Atau jalan lagi. Gigi. Duit tak ada sekebuk boleh pergi. Ada apa dia nak mutu? Ke jalan berbos tak? Mana bunyi khabar kata ada buah. Baik mama tahu. Gigi. Duit tak ada sekebuk. Tak ada sekebuk. Gigi boleh yang berbos dekat. Duit tak ada sekebuk. Tak apa. Tak saling gaji. Tak apa. Kacuk tulah. Tak apa. Pas duit tak ada. Pakai dia memang tengah kelek. Jalan kaki kelek. Tapi kalau dia mengajak pergi jalan. Pergi malam ni jalan-jalan. Malam ni. Mana? Malam satu ni. Pergi markah. Nanti tak. Nanti oh. Aku nak pergi duit boleh suruh duit sekolah. Tak kena buat duit. Kereta aku, pak belok. Aku nak jamu makan. Tak apa, aku nak buat duit boleh pukul 100. Gih, nak ada duit sekobok. Siapa pergi jalan ada duit sekobok, dia ni tak popok dah ni. Panggil orang tak cukup, orang 10 kan selipar. Tapi sama caya, akan jerat tak ada orang. Mereka orang gila, orang tak pok. Gih, tak ada duit sekobok. Dia pergi jalan nak kereta api boleh. Pum, dia berat. Padai dengan dia gila. Tapi orang akan molek, dia tak pergi dengan duit. Tak ada sekebuk. Dia kata, mu tak apa. Tak apa, mu jamu pun. Aku nak buat duit boleh sekata. Malam markah ni, kata dia, no, hidup tu ubat orang molek boleh beli. Buat pergi markah, dia kira lebih ubat orang lah. Ubat orang lebih. Kenal orang lebih. Habis tu, dia hidup tak duduk. Lepas saja, duduk oleh markah, dia hidup lelil. Dia hidup dengar, orang duduk banyak je. Tak, nak beli pun, dia tengok kau takut ada orang kenal. Tengok kau duduk beli ubat tu, orang tu kau. Eh, mangat orang tak orang kena ada dia mesti tengok ah takut orang kata dia tak agak pada ha tak agak. Duduk angin main buat tai yang berlaku. Saya kita hari kita pergi Indonesia keluar masuk orang ni sekelik 10 hari. Kelik minggu aku ni ya. Orang kelik sampai pasar selesai hari dah dah. Duduk Jumaat dengan Cik Min. Cik Min lapar, Cik Min apa? Cik Min sungai bala. Dia keluar duduk di penjara tu semua tai duduk di Tawaru. Mari rumah. Tak ni ni kapak mak, mun tak ada beli pak tu mak. Kata ubat nama. Kita buat tak kerti ubat nama. Tuai ubat tuai. Aku tak agak aku. Ha kata aku nak beli ubat apa. Aku tak nak gaduh dengan ubat. Cih, mu gila lalu. Tak ada gila. Mu punya kata gagah dengan ada kerja sedang.
Royak kata dah bergaduh. Tapi naklah duit tu, nak ke jalan tu. Tu nak royak situ tu. Kena bawa duit, apa jalan tu jauh. Lepas tu kalau nak pergi Mekah, kena 180. Lo ni tak saya kutik. Apa, lapa je jauh. Kalau pergi Amerika tu, pergi orang duduk Malaysia. Ni. Sebab tu juga kena buat perkara lagi nak cari duit. Tapi kita cari bukan duit jugalah. Tapi semua ulama kata musafir dalam dunia dikira kata dekat. Agaknya boleh kata dekat. Hak gidah boleh dengar khabar. Hak duduk Mekah boleh dengar khabar. Mekah jauh. Tapi boleh dengar khabar susah dia. Aduh. Kalau ni tak terosak dah. Oh, weh. Muduk jauh ya. Oh. Nelah dia muduk jauh ya. Itu lu doa. Tak weh. Tak weh duduk Mekah dah ni. Allah. Ni gak kuat. Nak jahit tak boleh. Jual tak boleh. Buat duduk Mekah kira jahit dengan jual sejik tak pergi. Tahu dana kata tak pergi sejik. Klik mari jumlah tak pergi sejik mana. Cik duduk Mekah tak pergi sejik. Red. Weh buat Mekah agak pula. Dua day. Dah kandil lah. Kan. Tapi nak ayat kata musafir dalam dunia dekat semua. Dekat. Orang duduk Amerika anak kita duduk kena ikat dengan Mesir. Dekat belakang musafir dalam dunia. Tapi kena buat duit banyak. Walaupun dekat. Kena ada duit dah. Tapi orang musafir pergi akhirat jauh. Harana boleh kata jauh. Hak gidah siapa boleh dengar khabar tu. Ada telefon klik. Oh beratlah weh kawan duduk hantar muka rakyat tak ada berhenti hantar kuluh tiga hari je lho. Teruklah kawan ni. Apa kan? Gigaik. Sampai tu nak kata musafir pergi akhirat tu ya jauh. Pah kena buat bekal banyak. Pah hari ni gapo bekal lagi tu nak pergi ke akhirat. Hak jadi bekal sikit kita hari ni termasuk juga apa? Semaya so. Tu pun tak jadi bekal lagi. Apa? Semaya tak jadi hakikat semaya lagi. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Saya tahu hari kata wiko. Ya nak kata wiko saya tahu gila. Kata. Sampai itu dia tu imej gagik semaya. Habis makmu pun gagik juga. Lulak. Empat kali lima duk jadi gitu. Berak. Cuba kita kira. Tak imej ada juga. Ni. Jemaah mula Sarawak hidup ni. Tak mahu tak suruh ajak anak-anak di kawasan ni. Dekat yang rumah malam tu. Maya ngeri. Ni. Ada juga tu imej. Sami Allahu Akbar. Tahagilah tu imej ni. Makali sujud dia baca subhanallah azim makali. Dia baca sami Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Bagi sami Allahu liman hamidah kena dia bagus sujud. Sami Allahu akbar. Ada juga tu ini baca wa tuhasuk di Fatihah. Wa wajadaka dhallin. Makmum ada juga 2 3 4 orang. Kau yak nak suka tu bekal tu akhirat tu. Tak tahu namu. Kalau semaya duk sah kedua duk tengok jiwa kayu ke. Wairul maudu bi alaih wala ta'unya pakai kayu atlah tiga oh pakai atlah dah ya. Lele duk maya. Ni orang duk maya cuma oh dah kalau semaya tak cuma oh tak kena gacor. Pas bekalai semayah ni, bekalai dah kita nak jaga akhirat. Wapa orang semayah ni, wasa inilah sebagai bekalai. Amat ibadat kita buat bukan bekalai hari ni. Buat gitu-gitu. Bahasa siya kata, di kuayu pelau-pelau. Tak ada orang nak buat apa, Pak. Gis sejik, habis tu ngorek ramah, buat syorai. Nampak dia buat gitu-gitu. Kena weh, waduk weh, mana? Tak ada orang nak ke mana. Berjalan sejik, eh. Sejik. Habis tu kita tak bergaduh ke ni. Takbiratul ula kita tak ada jaga. Mari awal tapi tak ada takbiratul ula. Siapa buat awal ha? Duk disejait. Makan nasi disejait. Jamai baru ada sejait. Tidur disejait. Saling sejait. Mandi kalau sejait baru ada sejait. Tapi tak ada lagi takbiratul ula. Haa dia mahu tahu kegu. Tak nak kegu ha sungguh. Keluar 40 hari tak ada lagi. 3 hari pun tak ada juga takbiratul ula. Pada rumah 4 bila kita nak jadi bekas sungguh. Semaya gitu-gitu. Jadi supaya orang pocok upi kayu punya boh. Ada punya boh hari kan. Dia cocok kayu cocok bengak. Orang tak maknanya dia cocok apa tu. Cocok upi kayu. Lepas tu oh, kalau dia wisi boleh angkat. Lepas kalau dia tak wisi ikut dia. Ha. Jadi kita maya pun maya betul lah. Takbir tu pun teruk dah mari sengah-sengah. Alah. Kata nak akik tinggi tak. Semaya pula kita kata. Nama maya buat tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin.
Rada ustaz, rada amir, rada mano, cik mano pi semaya tu masjid. Pi maya-maya. Ya, gerak panggil masuk tak mungkin. Tak apa, ya tak payah yang mari maya-maya pun maya. Bukan maya bukan jadi bekal, baru tu kifayah boleh paloh kalau dak. Buat ya dak kecek keluar. Okay, so masuk ya tak asal. Atau naik hab juga dah naik pi asal. Takbir Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Rokok tu jeling lah. Okey, suruh tengok pak sujud semaya. Nak buat kanan dah semaya tak ada jadi bekal. Kalau duduk tak apa-apa, masuk kautel tu kok kata teruk tak duduk. Cacau apa cik tak denyum. Duduk depan Allah Taala kek kau tu, kek kau ni, kek kau tu, kek kau ni. Ada pak pak sebelah pun ada sengit sebelah. Batu orang ada lagu dak bunyi tapi sejak dia ada kakak. Nak jadi bekal kok mano? Cuba kita kira tengok. Hal lain tak nak cek dah. Kalau eh malah dah. Semaya so kalau kita cek jadi bekal ke dak semaya. Pak banyak mana kita semaya lah ni. Rasulullah kata mu ambillah bekal sebagai ambil yang sempurna sungguh. Karena musafir tu jauh. Pas semaya kita tuan-tuan rimlah. Kira-kira jadi bekal banyak mana kita buat hari ni. Dia harap ke semaya. Tak apalah kita kata bekal semaya. Pak kita banyak mana semaya lah ni. Semaya banyak mana. Sehari-sehari berapa kali kita semaya? 5 waktu. 5 waktu lah. Pak apa minit 1 waktu. Tak lakah pada 8 minit. Ambo kira semaya je. Oh tu demo tak cahaya teracik tengok. Semaya ni tak lakah pada 8 minit 1 waktu. Pada 8 minit kalau 5 minit. Kalau 5 waktu apa minit? Pat ha sisip. Nara nayo. Ha. Pat ha sisip. 40 minit. Pada hari-hari Allah tahu kepada kita apa minit? 1440 minit. Ha. 1440 minit. Sehari. Sejenis 90 minit. 10 jam 100, 20 jam 1002, ada lagi 4 jam oksigen. 1440 minit. Pas kita buat bekalan untuk akhirat 40 minit, pas 1400 minit kita tahu rana. Nama tu Allah kira siapa minit. Ha, kalau dunia kira sangat. Nak terosak tu, mau pokok minit mak. Tanya nak terosak, pokok minit. Ambil aku peri-peri mana sembilan kok tak pagi hari dia. Buat mau-mau cair. Kita berhenti. Tapi tidak ada kira. Tu kira semaya cuma oh tu. Pak kalau semaya tak cuma oh. Pakak Allahu akbar, pom tu ya otu. Mutu tak ada pakai kelas, tak ada kena buri ya. Pakak tak cahaya ya. Yung gila lu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumid din. Ala dalin amin Allah. Salah ke. Ha. Masa gol baru boleh semaya. Semaya nak we lepas ke panggil tak jadi bekal. Pahagak pehak mana kita nak pergi ke akhirat. Habis itu Rasulullah sumbek bekal menjadi sempurna. Zikir baca Quran. Pak kita sekali tu terus habis tu sekurang-kurang sup tak ada arah dua hari menjadi bekal sikit nak buat kerana banyaklah diri kita we masuk kepada masjid.